Skill baru dia guys, batu ladung original guys. Jangan pandang rendah, kita jangan terikut sangat orang yang mampu guys, guna apa yang kita ada. Kalau kita tak mampu, buat cara tak mampu. Bro puji dia, semangat budak ini. Nah kan mujarab dia pakai batu ini guys. Nah hai guys, selamat pagi, good morning, Joan. Bro di spot biasa nih guys, di Muara ataupun Kuala dalam Tepekong Miri Sarawak. Hai, pagi ini surut guys, dari jam 6 tadi dia surut, terus pergi jam 11 sampai ke tengah hari lah, sampai tengah hari. Lepas tu dia akan mula pasang, slow-slow lah, perlahan demi perlahan lah. Bro akan gunakan joran kayu gacia dulu macam biasa. Bro akan main ke bawah, nak tikam tengah tak dapat sebab air dah start laju pergi keluar. Pendek dan lembut. Hari ni guys, bro tak seorang sebab ada anak buah bro, Aleng nama dia. Awal dia WhatsApp pagi tu dia, oh Aleng tu, Aleng, Aleng nama dia. Dia dengan bro pancing hari ini. Esok mungkin bro akan bawa dia juga. Nanti tengok macam mana lah guys, tengok keadaan rezeki. Semoga manis-manis yang naik guys. Kecil besar kita terima saja lah guys, jangan memilih rezeki tak baik. Okay guys, bro nak setting barang dulu eh. Itu barang bro ha. Macam biasalah setting-setting. Lepas tu baru turunkan senjata ini, turunkan joran, kayu joran kecil dulu. Okay, mantap. Nanti jumpa lagi ya. Dah. Skill baru dia guys, batu ladung original guys. Jangan pandang rendah, nanti kita tengok macam mana dia dapat nanti guys. Dia ada cakap dengan bro, dapat semilang, dapat belukang besar guys. Batu ni guys, oh batu ajaib, batu jampi. Mantap. Okay guys, jangan pandang rendah, kita jangan pandang rendah guys. Apa yang ada kita pakai, jangan memilih barang yang mahal-mahal. Kadang barang mahal nih guys, kalau kumpau kumpau juga guys. Tengok tuh batu tuh, mantap lah, kreatif, original. Orang tua-tua cakap barang legend kalau pakai macam tu. Ini mesti ada belajar dengan orang tua-tua budak ni. Ini joran guys, ni bro punya guys. Bro kasih dengan dia, dengan sepul-sepul sekali nah. Kasih dengan anak buah, anak buah bro ni, Aleng nama dia. Mantap lah. Tengok cara dia ikat guys. Steady lah. Okay guys, nanti kita tengok hasil ya guys. Kita jangan terikut sangat dengan orang yang mampu guys. Kita ikut cara kita. Okay, kita ikut cara kita, guna apa yang kita ada. Kalau kita tak mampu, buat cara tak mampu. Macam anak buah bro nih, tengok. Nah, baru hari ini dia sampai, dia tunjukkan batu ini, batu ladung nih ya, original nah. Dia pakai ini. Nah, mantap. Bro puji dia, semangat budak ini. Mantap. Okay guys, nanti kita tengok macam mana hasil dia. Tengok hasil dia. Okay, jangan pandang rendah dengan orang yang tidak mampu. Okay guys, kita berkawan, kawan saja. Okay, mantap. A few moments later. Hai guys, first strike guys. Hai, bukan betutu lah, hati-hati. Kerapu singa guys, saya fikir tadi itu betutu tadi guys. Dengar. First strike, kerapu singa.
Waduh, bahaya budak ini. Nasib. Ah, hati-hati. Aduh. Tengok tu ha. Kerpu singa, guys. Oh. Masih nampak. Oh. Hati-hati dengan kepala dia tu, guys. Tu, ha, sana tu ha. Tu. Ada racun. Kena hospital mari. Hati-hati. Ini bro tak mau ini. Tak nak. First try tapi kena kerpu singa. Ayah, joran kuning. Yeah. Aduh, lepas guys, sayang. Aduh, lepas. Lepas guys, lepas. Dapat MJ. Bah, nanti kita tengok sana. Pakai joran kayu gacha nih guys. Nah. Joran kayu gacha. Dapat MJ guys. Wuhui. Mantap lah. Terbaik. Aku sih kumpah MJ guys. Mantap. Wuhui. Nah guys. Dia sudah dapat dia punya guys. Udah guys, nah kan mujarab dia pakai batu ini guys, nah batu ladung dia nih guys, bye mantap, nah terbaiklah budak ini. Tadi bro dapat MJ satu ekor, tak perasan pula dia pun dapat juga manyong satu ekor. Okey kah? Okay. Macam mana okey? Macam itulah, terbaik. One hour later. MJ lagi dia tolong guys. Dia tolong bro angkat. Nah. Tu budak ni kawan-kawan bro ni. Oh. Thank you domo arigato. MJ. Thank you.